Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya si PNG. Kali ini saya menemukan satu mesin obras yang catnya sudah melapuk. Di sini saya akan merenovasi hingga menjadi seperti baru. Saya tidak menggunakan amplas ya, cuma menggunakan silet seperti itu. Kita kerik saja karena catnya ini sudah sangat lapuk, jadi gampang ya untuk mengeriknya, nanti akan copot dengan sendirinya. Oke, seperti itu, dengan perlahan saja kita kerik. Dan kira-kira nanti jadinya seperti itu ya. Kita tutupi saja bagian-bagian yang mana sajakah yang kiranya nanti dikhawatirkan akan terkena cat di waktu penyemprotan. Ini belum hasil akhir ya, ini baru awalnya saja, alias baru dasarnya saja, seperti itu. Dan itu adalah tutup bagian atasnya ya, itu tutup bagian atasnya, dan ini adalah tutup bagian depannya. Kita copot semuanya, dan ini dia hasil akhirnya. Di situ terlihat jadi tampak seperti baru, yang tadinya catnya sudah mulai terkelupas ataupun sudah mulai lapuk seperti itu, sekarang jadi kelihatan seperti baru. Cara pengerjaannya gampang ya, kita copot saja bagian-bagian yang mana sajakah yang dikhawatirkan akan terkena cat di waktu penyemprotan seperti itu. Di sini saya belum memasang untuk tutup sampingnya ya. Nah, itu tutup sampingnya kita pasang saja, di situ ada baut-bautnya ya. Cara pasangnya gampang, tentunya kita copot dulu tutup sampingnya dan kemudian kita tinggal ikuti saja lubang-lubang yang ada pada tutup sampingnya itu. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika suka, klik like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.